real name ya? Anet aja. Anet memang aja. Anet ya? Iya. Oke, Anet, tapi kita lihat dulu siapa Anet. Check this out. Anet Delicia Nasution atau biasa disapa Anet merupakan salah satu penyanyi cilik yang sangat berbakat. Hobi bernyanyi sudah ia miliki sejak usianya 2 tahun. Prestasinya pun dimulai sejak usianya 4 tahun. Saat itu Anet memenangkan ajang lomba nyanyi. Tak hanya itu, Anet memenangkan juara pertama di salah satu ajang pencarian bakat tahun 2018 lalu. Namun perjuangannya untuk mendapatkan juara tersebut tidaklah mudah. Anet pernah gagal saat mengikuti salah satu ajang bakat di tahun sebelumnya. Oke, Anet. Anet umur berapa sekarang? Aku 13 tahun sekarang. Sekarang 13 yeah. tahun, luar biasa ya. Anak-anak usia 13 tahun tuh sekarang tingginya bisa seriko ya. Iya ya, sama 40-an sama masa. Sama, kan gizi yang beda. Iya ya, tapi saya pernah 13 tahun, dia belum tentu 40 tahun. Gak bisa. Kelihatan, udah pasti kalau yang ini. Belum tentu nyampe. Tapi hobi nyanyi dari umur berapa? Aku dari 2 tahun udah suka nyanyi, tapi... Bentar, 2 tahun nyanyi itu gimana ceritanya? Ya, gitu-gitu, tahu-tahu nada gitu. Bersenandung. Iya, bersenandung. Oke. Oke, terus? Aku seriusinnya mulai dari 6 tahun. Oh. Mulai dari 6 mulai tahun? Mulai dari 6 tahun. Berarti apa? Belajar nyanyi, alat musik, dan sebagainya? Nyanyi, alat musik. Alat musik apa? Alat musik lagi belajar gitar, drum. Lagi belajar maksudnya sekarang lagi belajar? Iya, sekarang lagi belajar. Yang udah bisa? Ya, lagi belajar. Masih. Lagi belajar, oke. Okay. Terus katanya selain nyanyi juga kamu juga modeling juga? Iya. Belajar modeling atau memang udah jadi model? Aku dari kecil sih, tapi itu waktu masih kecil-kecilnya, sekarang kan udah. Berarti sekarang masih sekarang modeling ya juga? Ya udah jarang sih, udah gak pernah. Terakhir kapan? Terakhir umur 8 tahun kayaknya. 8 atau tahun? 7 tahun. Itu apa, jalan gitu atau gimana? Iya, catwalk gitu. Fashion show gitu. Oh, fashion, fashion show. Fashion show. Oh, ya, ya, ya. Ya, saya dulu, Mas. Coba ya. Kalau Mas Niko kayak gimana, coba. Weh, dulu saya bajunya kainnya bagus. Ada kain sutra sampai kain kapan. Itu. Oh, gayanya kayak gitu kan ya? Kan gitu, kakinya bagus tinggi. Coba-coba bandingin lu sama dia iya. Kalau jalan catwalk. Kita lihat bagusan mana ya. Weh. Yeah. Woi. Panggungnya apa? Dia ya benar. Oke. Okay. Coba. The next generation. Enggak apa-apa. Tapi ini udah lama banget. Enggak apa-apa sayang. Kalau orang cantik sini, mata coba. Aja. Catherine Wilson tuh indah kalau anak buah saya. Oke. Oh. Wih, lihat dong tatapan matanya. Cowok-cowok jangan pernah ngedip ya. Haha aja lu pada. Ya terus. Musiknya pengen lagu disco apa musik lagu rohani? Musik. Oh gitu posenya. Iya gitu. Terus udah ke belakang. Udah. Balik ke belakang baik. Tinggi. Agak bagus. Saya soalnya apa? Tahu dia tuh waktu di YouTube trending. Apa mas? Apa nyanyi, itu, fashion. Apa? Lagi fashion atau nyanyi atau? Iya, masa vlog sehari-hari. Oh. Anda momennya yang apa gitu? Lagi trending waktu audisi. Oh. Audisi. Lagunya Khalid, judulnya Location. Location. Betul ya? Iya benar. Iya kan? Sempat trending dia itu dulu. Location lagunya Khalid. Kayak gimana sih itu lagunya? Kayak gimana lagunya? Yang... Coba dong, dikit. Coba nyanyiin dikit. Send me your location list. Focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Oh, send me your location, let's ride the vibration. I don't need nothing else but you. Bagus, mudah-mudahan ini trending juga nanti di YouTube. Amin. Lu kan pernah jadi juri nyanyi kan? Ya, saya jadi juri nyanyi. Juri nyanyi pernah nggak? Oh, sulap adanya ya? Eh, pernah. Juri Indonesia nyanyi, Mencari Bakat pernah. Iya, pernah. Ada yang nyanyi juga? Ada, nggak nyanyi. Oh, saya nggak ngerti apa-apa. Tapi dia jurinya. Beneran. Kira jago. Oh, nggak beneran. Ada yang nyanyi jelek, saya bingung nih suaranya jelek atau mic-nya rusak gitu. Tapi katanya kamu jago banget impersonate.
Oh iya, dikit-dikit lah gitu. Oke, kita coba aja. Oh. Kita coba. Oke. Okay. Aduh sama saya lah coba. Oh. Wih. Suaranya bagus banget, belum lihat Mas Deddy nyanyi. Masa? Coba kita lihat ya, artis pertama yang akan kita impersonate ya. Ya. Kalau kamu nggak boleh milih, kalau saya boleh milih ya. Karena kamu penyanyi. Oh iya. Bintang tamu soalnya. Coba. Ada. Oh itu di depan kita, apa itu tulisannya? Ah ini mah ngerjain. Ariana Grande ya? Ariana Grande, almost is never enough. Oh, okay. Ariana Grande, oke, coba. I like to say we gave it a try. I like to blame it all of life. Maybe we just weren't right, but that's a lie. That's a lie. And we can't deny it as much as we want. Okay. Tunggu dulu, itu mirip gak sama Ariana Grande? Ariana mana datang gak? Gak ada. Mirip gak? Mirip mas. Mirip, cetoknya nadanya mirip. Tinggi kalau Ariana mirip. Kan ya, tinggi high note ya selalu okay. Ya. Asli mirip. Okay. Next song. Selanjutnya. Adalah. Selanjutnya adalah. Stop. Tararara stop. Ya. Kita lihat, kebaca. Gak nurut nih. Gak mau stop. Nah dia. Agnes Mo. Mungkin siapa nih yang mau nyamain suaranya? Mas Deddy biar jago loh. Wih, cinta ini. Nanti saya. Ini yang Coke Bottle. Coke Bottle. Oh, Coke Bottle. Okay, okay. Coke Bottle, Coke Bottle. Shuttle Coke. Mas Deddy ini apa dia? Dia. Oh, iya. Nanti okay. Saya terakhir lah kalau Agnes Mo doang mah kecil. Gaya. Sama dance-nya tapi kan kalau Agnes Mo kan terkenal iya nge-dance-nya dance. Kan. Iya. Silakan. Ini pakai dance-nya nih berarti. Pakai dance-nya. Oh, okay. Tapi ya dikit-dikit lah belajar gitu. Enggak apa-apa. Agnes Mo. Wih, semangat banget biasanya dong. Ya. Coba kita lihat dulu bentar. Mau di sini kita nabrak. Oke, sini. Ya, kena kaca. Agnes Mo. Biasa aja. Iya, kita lagi mau mulai. I got dollars, could you imagine? You give me love to an independent woman. I'm VIP, so they can see me. I be like Dana tryna hit on me. But I just do an eye, me don't care about him. He's like I'm on the cloud, me don't care about him. Damn, I got it for my mama. I think every day they keep me eyes on me. I got a man, he know that he probably has no chance. But he keep looking for that he can get a little try. Get a little try. Yeah. Thank you. Mas Riko, mungkin bagian ini biar Mas Deddy yang menilai, mirip enggak? Mengingatkan saya pada masa lalu. Ada apa mas? Kenapa? Agnes Mo. Ada Agnes Mo. Oh, di sana. Okay. Next song. Ya, lagu selanjutnya adalah... Kita lihat. Stop. Aduh, semoga bukan siapa-siapa lagi ya. Tadi mirip itu. Luar negeri lah ya, mudah-mudahan ya. Siapa? Saya Celine Dion, My Heart Will Go On. Oh. Celine Dion. Ya. Okay. Yang tenggelam pakai kapal apa, Tampo Mas. Ada. Belum. Oke, ada lagi on next song. Lagu keempat. Rio Febrian. Rizky Febian. Kesempurnaan Cinta, Rizky Febian. Rizky Febian. Oh. Hah, suara cowok? Bisa. Widi. Silakan. Oke. Berada di pelukanmu mengajarkanku
Apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta? Oh, berdua. Oh. Kemana suaranya? Ada gitu kan ya? Belum semua bernyanyi. Gitu. Bagus kamu. Thank you, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, tepuk tangan lagi sekali lagi buat Anet. Terima kasih, Anet. Baik, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab dengan Ustadz Wijayanto. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Misalnya ada makanan di kamar sebelah. Anda ngambil. Enggak, tapi sudah saya umumkan. Siapa yang punya, siapa yang enggak, ada yang ngaku, ya saya minum. Enggak, waktu itu enggak ada yang ngaku. Ya karena Anda udah tahu tuh kamar saya artinya punya saya. Dan saya sudah umumkan, enggak ada, maka saya minum. Luar biasa.